đô. Bánh mì. Ừ. Có phô tô. Vụ mua. Kenapa nggak tidur? Susah, guys. Kamu sih. Seandainya nanti nggak bisa tidur kepikiran brownies. Makasih Kak Linda. Ih, ini juga malam-malam juga pengen brownies. Aneh sekali. Kamu cik kain tuh. Efek ngidam itu dek. Orang ngidam memang gitu dek. Suruh suami nyari. Pentolnya udah habis, tak angetin buat makan besok. Aku nggak mual-mual. Itu siapa? Fu, oi. Fu bau keci, mua baing mi ya Fu? Mi ya. Baing mi, baing mi. Phone Fu đi. Phone chị ở đây Fu. Bánh mì để chấm sữa. Hả? Để một tí. Không, quá. Kệ su su. À, Phú ơi. À, có next star không nha Phú? Ê, ada next star. Phú ơi. Mua ở đâu nhỉ? Nè. Đây không có. Guys, next star belinya di mana? Enak sekali. Next star Vietnam có mà. Masuk ngantani sesuk. Oke. Woi. Này chị đặt trên mạng thôi, trong này không có. Ini. Không có à? Bây giờ không có à? Không có. Bây giờ trong này không có, phải đặt trên mạng. Mochi đúng không Vi? Không chi, mochi là kem. Không mochi. Bánh mì. Ở đây. À, đợi một tí. Check Grab. Kita coba lihat makanan. Brownies. Ada, guys. Ih, aneh kali gitu. Vi in ada mati. Vi kok noi Ci Hana. Oke Ci. Nyusahkan saja aku di negara ini. Kalau di Madiun aku udah sat-sat-sat guys. Eh salah.
Iya, kalau di Madiun udah kugas ke GoFood, di sini nggak ada. Susah ya ngidam di sini. Masa itu ngidam namanya? Di rumah tuh ada, guys, tinggal bikin. Tapi kayaknya napasku ngos-ngosan. Iya, itu ngidam. Masa, guys, itu ngidam? Itu namanya ngidam deh. Oh, kalah. Enek-enek bengi-bengi. Ora mang awan-awan iso metu. Lah yo. Thank you Kak Ulfa. Mau yo awan ngono lho nek diomong itu awan-awan ya, mulai besok kamu harus menjadi anak yang baik. Besok kamu ngidamnya tidak boleh di atas jam 6 malam. Karena susah nak, makmu ini di luar negeri. Sesok ae jam 9 janjian. Aku ngecek di GrabFood dulu ya. Bang Mi. Kok kasihan, Dek? Gak usah kasihan, guys. Namanya aja di negeri orang. Piye to gambare brownies tapi yuk menune pizza. Aku dulu juga gitu, lahiran juga minta siang, alhamdulillah Allah Maha Tahu. To ganjil to. Bapaknya cuek ya. Hello. Biar suami beliin. Wes tutup guys ya mene iki. Masa tuku kue ulang tahun? Nak wae gak enek inisiatif tuku pizza to. Saya buka. Brownies ki amene iki wis gak enek sing bakul. Besok wae tukune. Takkan kubiarkan kamu ngiler. Ibu akan berusaha. Starbucks pasti. Oh, tulisannya hampir tutup, guys. Starbucks hampir tutup. Starbucks hampir tutup.
bisa tapi kan ditutup. Ini gimana? Sabar nak, sabar. Kilo, saya nak saya buka kilo. Otengku kak luwe, agak manggi. Kusan, heklan. Oke. Rp35.000 terus karamel cheesecake aja fomai tiramisu kok akeh men tukune. Guys, ini sudah ada. Aku beli 2. Kandungi kartu tunai, woy. Woy! Cik muak adanya. 1.000, guys. Ya Allah, 30 menit. Jauhnya. Malam tuh tidur. Pengennya ya ngono. Pengennya ya turu, guys. Pengennya turu. Wes aku pesen dhewe. Totale 1.000. Ben tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Saya sudah memesan. Sah. Sampai di cancel. Bayanteng HP ini. Kita menunggu. Guys, kita menunggu 30 menit. Sabar. Amin Cik Tuyen, thank you Kak Rafan. Titik lokasinya udah bener di Vietnam kan, Mi? Ya sudah dong, guys. Kalau kalian mau mencet Grab itu, lokasinya diaktifkan. Sampai jam 22.15. Ya Allah, lama. Gak apa-apa. Makasih Kak Linda. Thank you DJ Hesti. Thank you Mas Danang. Guys, kalian mau nemenin aku nunggu brownies? Itu apa Bunda Vivi? Ih, aku mau ngidam kuaci. Sudah jalan. Gak jadi jam 21.15. Gak jadi jam 2.
cek orangnya dulu. Ganteng apa enggak ya? Enggak bisa dipecat. Grab Indo. Pinter lah Vidya Tongming. Vimu azoy di. Udah beli aku. Totalnya 102.000. 102.000. Pinter aku demi anakku. Apapun ku lakukan. Slebeu. Sik. Nanti kita menikmati roti bersama ya teman-teman. Karena aku tuh selalu iso boso hari ini. Iso toh? Wong aku wong Indonesia kok ora iso boso iki. Selalu dek mandiri banget. Hey, saya sudah ditinggal bapak saya dan bapak saya membuat saya mandiri. Saya sudah pernah hidup sendiri di kota orang, hidup sendiri di negara orang. Gak pernah. Makasih Bunda Vivi. Tak kancani awakmu mangan brownies. Aku tak mangan bulu obi ungu. Sek, dulu teh. 102. Ki 102 apa 120? Aku tuh di Thailand juga nge-grab sendiri. Kamen Ci Haing Fuknya. Nanti dibagi ya. Ya, nanti tak bagi. Buat teman-teman yang nonton tak bagi. Jangan keluar. Nanti tak bagi. Tenana nanti tak bagi, aku gak ngapusi. Aku orangnya gak pelit meskipun sedikit pelit tapi gak pelit-pelit amat kok, guys. Nah, aku mohon kepadamu ngidamnya yang mudah saja. Kamu mulai dari kandungan mau ku didik, nak. Iya, pokoknya kamu nanti harus nurut sama orang tua. Kamu sih setil. Jangan ngidam aneh-aneh ya, nak. Saya urung, guys. Dek Muti mau ngue dan sipe. Untung masih buka. Campir roti nih. Suwi.
Aku udah siap-siap piring. Hewong aku lo tukune mung sak cuwel tok. Aku beli 2 roti. Totalnya itu 100.000. Satu roti 50.000, guys. Mahal ya. Seleramu mahal kali, nak. Dulu aja makmu beli roti aja 1.000-an. Vợ nói vu đi mua đi. Vợ có mua rồi. Mua chưa? Rồi. Ai mua? Vợ. Mua Grab à? Ừ. Ừ à? Dạ. Kurang lebih 30.000 rupiah. Iya, sekitar 30 sampai 35.000, guys. Ih, gak no. 40.000. Bakso ku ndi mi? Dipangan sesuk. Loh, com apa? Kamu com kolek. Dipangan sesuk, wong iki nyapa to njaluk netizen. Aku wis go baskom. Rotine iki lho mung sak mene tok. Ya Allah nak, kowe iki njalukmu kok sing larang-larang to. Biyen kalau makmu biyen ki mangane roti sewuan ning warunge Maktum. Dek, kamu enggak jadi ada event. Guys, aku enggak ikut. Aku nggak ikut karena eventnya itu step by step. Jadi kukira langsung mengumumkan pemenangnya terus diundi lagi. Jadi aku nggak mau karena itu capek. Iya, Vi harus nginep juga. Nginep? Nginep di mana? Aku mau fokus. Soalnya aku dikasih tahu iki loh. WA-ne sama TikTok ya. Itu kayaknya udah diumumin yang top 80. Bịt mồm thì phải hôn một cái nữa. Itu kayaknya udah diumumin nih yang top 80. Kemarin EO-nya langsung kontak-kontakan. Eh, fuy, fuy. Fu. Grab, grab. Ano. Ano. Tak kayak ning ngene. Gak ngerti aku ngomong apa. Ôi, người Việt Nam mà anh nói người tiếng Việt đi. Anh thấy đâu rồi? Ở vẫn mấy giờ lúc nào anh tới? Kalau di VA, kalau di Thailand itu. Đúng rồi anh ạ. Có gì đến Hà Nội em nhá. Tin nữa. Oke. Okay. 5 phút. Oke, okay. Kalau di Thailand itu tuh Grab-nya itu cecetan, guys. Jadi nggak telepon, cecetan gitu. Nah, dan itu bahasanya Thailand. Dan di sini tuh bisa ditranslatekan. Lah iki wonge langsung telepon nek aku ya payo ngerti. Yo nek wonge ngomong pinternya anak wedok, pinter lah. Nah, ibunya pinter gitu loh. Saya sabar ya, dilungkas. Sabar, kayak Taiwan telepon di Grabnya. Oh, berarti sama. Kalau di waktu Thailand kemarin,
Nyapa tau kalian itu guyu? Kenapa kalian pada komen ketawa? Heh? Kalau aku, kalian kenapa lo ketawa lucu? Apa sih dilucu nih? Apa? Kiko ya. Kok rambut deh kayak ngono bocah. Lan totope kayak guys kalian sudah tahu rambutnya Datvila belum? Bojoku ki lho. Wi tren teko ndi aku semu. Aku semu mate rasane bojoku ki. Wis mang wis diireng. Bar diireng ki rambutnya dikai apa kui buntut jaran apa piye rambutnya lo ditambahi kui mumet aku guys aku males aku ngeliat deh bojoku dewe ki telan toh dia emangnya bar mulai-mulai itu kan tak enak yang gini. Rambutnya tinggi 17-an. Iki wes teko saiki. Ya metame jebang bayi. Susah ya. Iki yo randang teko-teko iki. Kom tam. Kaum. Tak sao. Di nyavi di tamvi. Đẹp quá chị ơi. Đẹp là cái gì đẹp? Arep ngelok nih aku ditamping pisan tok. Tak sewengap kowe engko. Tak sao ditamut ngai. Không only vì nhiều người có ditamut. Không sao. Vì ditam hai. Ngày mai. Hôm nay vì mệt không ditam. Setidaknya aku nek pemune musim dingin aku tetap adus. Masih anggo banyu panas. Takonono kuwi wong-wong kuwi. Mau nge Vietnam. Buh ki piye. Taiwan sama. Lah yo. Dung ke wong Việt dung be đúng không mọi người bahkan raup tok masamu kamu harus Phi nói mọi người Indonesia, mọi người Indonesia biết Việt Nam là đi Việt Nam nhà mọi người. Indonesia, teman-temanku yang ada di Indonesia. Mas Hamui enek to, guys. Enek uang ki. Wi bocah iki sok ngerti Vila Tim. Jarene kaki tangane Vila Tim. Wong Indonesia wi. Diceritani. En, aku kan diceritani sesama orang Indonesia to. Bocah kiki jarene ngerti kabeh ning Vila Tim. Terus gayane dijak curhat ning Vila Tim. Vila Tim tak takoni sitok-sitok, kenal karo iki ta? Ora enek sing kenal. Peh. Ngaku ngono ke peh.
Sumpah. Lagi grepe wis mulai mlaku, guys. Yo, nek ngapus sih, so wapus-apus sih gampang ngono nek apus-apus sih. Fuai, fu fu fu. Fuai. Halo. Halo. Oh, bang, enak suam. Dia ki ngene, dia ki ngomong ngene. Aku tuh tahu. Tahu semua. Maksudnya ki ngene. Iki cedak karo sapa? Iki cedak karo sapa? Ngene 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 kuwi lho. Aku diceritani karo koncoku. Koncoku kuwi Heavy tak ceritani. Iki lho bocah iki jarane cedak karo Vilatim to. Heeh. Terus bar kuwi iki. Bar kuwi iki ngene. Jangan gibah, Mi. Emang gak boleh toh? Ben. Ini, Bay. Nah. Ben, nampak gibah hasilku toh nyapa. Terus. Boy, gini. Vivi, gini. Mas Aumi, dia ngomong, nek dia ini nganu kaki tangannya, pilatim. Sopo? Iki jadinya deket karo iki. Deket karo salah satu pilatim tak takoni. Sopo iki? Ngapus hapus tok. Ngapus sih. Kamen Ci Behan. Guys, wiki aja hapus-hapus ini tuh guys. Wis. Sopo tuh ki stop gibah sakserku tuh. Timbang tak pendem. Tak blokir kamu. Wong aku ora gibah jenenge sapa? Sapa sing tak nganu? Stop. Nah iki sing komen membatasi aku iki tak sing kakean komplain tak blokir sitok-sitok. Kamen Kak Yani. Sing komplain tak blowo kiri sitok-sitok. Wis ilang wong loro sing roti ku wis teko. Jangan telepon, aku lagi lab. Padahal di sini loh. Kok yo telepon? Ye, sudah sampai. Ye sudah sampai teman-teman. Ayo kita makan. Tapi aku pipis dulu ya. Kita menyiapkan sendok dan
sendok kue kok angel dijupuk ini. Terus jupuk sing gede wae sendoknya. Sendok cilik-cilik kok dulu. Sendoknya tak ada kering. Oke, kaman ya punya. Diam, ya? Diam, Sam. Zoe. Kok kecil kali? Ya ampun. Ini kopi. Sampai kau minta ini kopi guys, diilangin dulu aja kopinya. Enak kok sang kita cibi. Ya kopi ini, jangan kopi guys, ini kopi satunya kopi guys. menggiring opini makan yang ini saja aku. Ya ampun, guys. Gak usah minta ya, guys. Kalian tega minta. Kalian pada ngetawain. Kita coba yang ini. Enak. Dilapi tisu sih guys. Wes entek guys. Besok enggak mau beli ini lagi aku. Cepat men. Enggak terah jawa entek lo guys. Enakanku gawe dhewe sumpah. Ini krimnya ini loh guys, enggak suka aku krimnya. Kok kecing-kecing ini kok mambu ya? Enggak sesuai ekspektasi.
Oh iya guys, mọi người Việt Nam, mọi người không không toxic phú nhá. Nè, vị phú buồn. Nè, hôm nay nha, vị ở đây nha. Mọi người nhiều bên kinh anh đặt nhưng mà có toxic phú. Nè, mọi người nghe nha. Phú. Anh ấy vô tội. Ừ. Phú tidak bersalah ya guys. Hai. Cô ấy vừa mới đi mua rau về. Có mua đồ ăn. Dia baru saja kembali dari berbelanja sayuran. Bây giờ nha. Nè. Cô ấy vừa mới đi mua rau về. Phú không nghe. Anh ấy đã không thực sự lắng nghe tôi. Phú chưa nghe. Phú chưa nghe nhá. Phi không, Phú không biết Phi nói cái gì. Ở đây là cái gì nè. Phú không biết Phi nói. Phú không biết Phi nói nha. Không nhiều người biết Phi nói nha mọi người. Mọi người hiểu không? Nè. Đừng đổ lỗi cho anh ấy. Bởi vì anh ấy đã giúp tôi rất nhiều ở Việt Nam. Karena dia banyak membantu saya di Vietnam. Bởi vì anh ấy đã giúp tôi rất nhiều ở Việt Nam. Nhưng mọi người Việt Nam mua... Đừng hiểu lầm anh ấy. Jangan salah paham padanya. Đúng. Anh đặt nói vì anh đặt bây giờ nha. Anh đặt nói vì anh đặt nói vì anh đặt nói Phú ơi, Phú không bầu kê vợ à? Vợ nói không có bầu kê, nhưng mà Phú đi một chút. Phi đang nói Phú chưa nghe. Jadi tuh ceritanya gini guys. Kan tadi kan aku kan mau ngambil piring di atas. Nah, katanya ibu hamil itu tidak boleh terlalu ngangkat tangan. Aku pun juga enggak tahu tangan sama perut itu nyambung apa enggak tahu. Aku enggak tahu. Katanya nah, jadi buat yang toxic dat villa juga kalian juga salah. Nggak tahu ini mintanya minta brownies. Juga bingung udah malam-malam minta brownies. Kalian pernah ngerasain nyidam apa enggak tuh guys? Jadi
Jadi ceritanya gini, saya tahu guys, aku mau sambil rebahan ceritanya. Jadi ceritanya gini, apa namanya, kan aku kan gak terlalu tinggi ya, badanku kan imut, gak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit tidak terlalu putih, senyum manis, gigi kelinci, ya jadi seperti itu. Aku tuh gak nyampe tangannya ke atas, jadi aku minta tolong Fu. Terus aku coba, aku tuh kan orangnya kan gak terlalu manja ya, apapun yang masih bisa kulakukan gitu loh guys. Nah terus aku bisa ngeraih, oh Fu gak jadi minta tolong. Ternyata orang-orang Vietnam itu toksik ke Fu, katanya Fu tidak home bau kevi, mau ngetoksik Fu, home bau kevi home, Fu kok bau kevi, aing dat kok bau kevi. Jadi kalian gak boleh salah paham. Terus aku juga gak tahu, tangan tidak boleh terlalu tinggi, mengangkat tangan tidak terlalu tinggi. Aku gak tahu sejarahnya itu guys. Makanya aku tuh juga pusing ya, budayanya sini sama budayanya Indonesia juga hampir beda sedikit lah. Kalau home nai linting itu sama sih, sama di Indonesia, sama kayak di Vietnam juga ada. Terus tidak boleh membunuh hewan, itu juga ada. Secara media nggak boleh. Iya guys, aku sambil belajar karena aku nggak tahu. Dan aku juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah ngasih tahu aku ya, karena aku juga nggak tahu. Aku terima kasih banget dikasih tahu tentang tangan itu nggak boleh ngambil terlalu. Besok-besok aku juga minta tolong, soalnya kan aku nggak tahu guys, namanya juga nggak tahu. Iya, nggak tahu. Terus aku, oh berarti nggak boleh jongkok pun juga nggak boleh, ngambil piring ke atas juga nggak boleh. Diingat-ingat kalau ngambil barang di ketinggian gak boleh jinjit, gak boleh ulur tangan tinggi-tinggi, orang Jawa juga. Aku baru tahu. Mau ngeh Vietnam, home toksiknya. Sama jangan angkat berat-berat. Iya. Kamen Ci Enti. Banyak cari pengetahuan di internet. Malah aku sebelum internet aja netizen lebih tahu guys. Netizen lebih tahu. Tapi kadang tuh aku yang gak aku suka netizen itu sok tahu, tak padahal gak ngalamin. Iya. Angkat beban hidup juga jangan. Makan piring jangan gede. Oh, kalau berarti kalau seumpamanya kita beli makanan ya, sedangkan di rumah itu piringnya gede, berarti langsung dielek ya guys. Makan piring gak boleh gede. Makan itu gak boleh piringnya gede-gede. Berarti kalau kita itu lagi ngambil makanan dan kebetulan kita gak punya piring kecil, adanya piring gede, berarti langsung disok nih cangkem. Berarti langsung ngono. Yo guys, berarti kalau seumpamanya gak ada piring lagi yang kecil, adanya itu yang paling kecil, berarti itu kan masih gede. Berarti langsung disok. Enggak, ini kalau perumpamaan, aku tuh perumpamaan. Perumpamaan. Mitos itu Vi. Wes dang engkel-engkelano dhewe. Pakai cawet aja.
banyakin makan buah. Guys, di sini sembarang buah tuh ada. Ada leci, ada serikaya, ada sriatun, ada sriati. Terus ada apa ya? Jeruk, melon, semangka. Kayak FYP. Terus ceritanya Fu piye, kayaknya tuh aku ngelihat Fu tuh hari ini kayaknya dia rada sedih. Kayaknya itu dia agak sedih, kayaknya dia disepam deh sama orang-orang. Guys, aku minta sama kalian minta maaf ya, karena hati seseorang itu tidak selalu kuat seperti aku. Guys, kalian jangan terlalu toksik. Mau nge, kamu kok nyio toksiknya mau nge kok good, kok tongmingnya mau nge kok dihop không, mau nge kok bố mẹ dihop mau nge không, kok dihop đúng không, dihop. Đừng làm tổn thương ai đó nếu ai đó không làm tổn thương bạn. Jangan menyakiti seseorang jika seseorang tidak menyakitimu. Nah, kalau seseorang menyakitimu, sakitin balik. Jangan disakitin terus menangis. Jangan dia menyakiti terus kau menangis, salah. Jadi manusia jangan lemah. Iya. Sehat, alhamdulillah teman-teman. Tutor bisa tega dong Mi. Hatiku udah keras kayak batu. Jadi disakiti pun kayak gimana itu tidak akan bisa merusak. Ini bibirku ini kok sangat pecah-pecah. Aku tidak mau mendapatkan nutrisi dari suami ya pecah-pecah kayak gini. Kamu merokok loh guys, aku gak diambung. Jangan tidur pagi ya Mi. Ya, tidurnya kalau menjelang malam. Kita sekarang sudah selesai. Ih, sakit apa? Jin sakit apa? Guys, kalian kalau ketemu jin pasti apa ya? Kok sembarang ora oleh toh, guys? Ya biasalah, guys. Ketaku. Suami semakin memperkeren diri, lu semakin memperburuk diri. Gak takut kafidat nyari yang lebih bening di luar. Lihat istri gitu-gitu aja di rumah gak pernah membuat mata dia menarik lagi. Dandan Lavi percantik diri suami walaupun hanya di rumah. Sebucin-bucinnya suami, pasti ada bosannya kalau lihat gitu-gitu terus. Oh.
kalian harus melihat ini. Teks yang dia buat. Dari awal kan niatnya memang gak cocok pakai gaya seperti itu untuk makan malam, please. Aku pakai yang ini loh guys, makan malam, makan malam gak cocok jadinya. Dikritik dan dinasihati masih saja cari pembelaan. Amit-amit jabang bayi, ya Allah, semoga anakku tidak memiliki sifat yang buruk seperti kamu. Amit-amit jabang bayi, ya Allah. Tidak, guys, aku tidak sakit hati. Orang kayak gini kalau ditandangi yang pertama itu minta maaf. Kalau enggak gitu enggak dibalas lagi. Cuak. Astagfirullahaladzim, aku barusan melihat ini, guys. Astagfirullahaladzim. Ini temanya scroll-scroll TikTok ya, guys. Istri Sahdatwila. Siapa? Lewat FYP ku. Siapa ini? Siapa itu? Istri Zah. Ayo kita baca komentar saja. Aku yang selalu ngamuk dengan namamu kala itu, Kak Nur. Nama pas pada zamane. Awalnya dulu kita menjadi musuh. Bahaya, Kak. Bahaya kalau ketahuan mami. Sekarang udah ketahuan. Siapa kamu, he? Berani-beraninya. Lakukan foto kijum-jum. Waduh. Siapa tuh? Guys, jangan dihujat ya. Ini bercanda. Ayo kita lihat FYP lagi. Siapa ini? Orang bisa menemani senang. Tapi percaya. Walah, duren. Siapa ini? Duren bojone Nena. Ki bojone sapa iki? Keseharian hari ini Bunda Korla, guys. Senen Bunda Korla mangan ning gone wadah sing aku iki. Senen ana Bunda Korla saiki. Loan. Ade go wedi sing wi. Senenono. Bunda Korla, jangan makan di tempat yang gede, Bunda Korla. Bunda orang meteng. Oh, berarti kuwi sing mangane ora oleh ning wadah gede-gede, berarti sing wong meteng tok.
Detik-detik Denny Caknan duet bareng Happy dibarengi istri. Apa masalahe? Omongi kok ora tahu profesional kerjoe. Iya, aku tuh dulu kerjanya kayak gini, guys. Ngambilin komedo. Yang kalian bilang aku masa boy itu loh, guys. Itu aku kerjanya tuh sebenarnya jabuti komedo. Aku udah ngerti beritanya kowe iki sumpah. Iya. Aku tuh kerjanya itu masa only girl. Only ban guy. Nggak sakit, guys. Kalau diginiin sakit. Kalau diginiin sakit pakai alat yang seret sakit. Tapi kalau diambilin gini nggak sakit. Rasanya tuh kayak cenul gitu loh, nggak sakit. Tapi kalau diambilin sing gini, ngek wi lebih sakit. Alat sing digenekne seret wi loh. Wi luwe sakit, guys. Dudu alat sing digenyedot ngene dudu ya. Alat pinset digenekne ngene seret wi luwe loro wi. Iya, itu luwe sakit. Dicari bengkel mulut. Soalnya mulut tetanggaku remnya blong. Dipatah ini. Sopo kuwi? Cemong nangis mi. Terus lek cemong nangis aku kudu ngadahi air matane cemong ngono. Kok padha. Halo Lanya. FYP-ne kok aku terus. Ih. Makan. Ini bulu babi kan, guys? Ini bulu babi kan yang dimakan ini? Yang pertama. Ini apa? Ini lobster. Udang. Terus kerang. Aku mau ngomong kerang kurang, guys. Kok mukaku sendiri? Ini
Oh, cebong tuh nangis tuh karena punya rumah. Alhamdulillah. Sing nyinyir ya padha ra iso padha. Isine nyinyir wae. Gak iso nyaingi. Saingi dong. Cemong nangis karena beli iPhone. Walah, salah tuh aku. Salah aku nangis ternyata. Ki bocah iki piye to? Botak, bapaknya botak. Ya Allah, aku lagi ngerti ternyata kulit telur bisa dimakan, guys. Kulit telur bisa dimakan. Aku baru tahu, guys. Selama ini kalian salah memakan telur. Amit-amit, Dek. Duh, amit-amit. Nyapa kok amit-amit gitu? Mama, mau kayak Hanoi thì đang bước vào cái đợt nóng đỉnh điểm và có một thứ mà mình aku suka ngeliatin, aku lo follow Fadil Jaidi. Aku tuh suka kontennya lucu, guys. Siapa nih yang kakaknya suka diajak gel? Aku ke dapur dia. Ini kalau berani. Aduh, lapar dia masuk ke dapur tuh. Udah lapar. Aku tuh suka banget lihat. Siapa nih? Aku tuh suka banget, sumpah. Aku tuh ngampe guyu cekemekelem. Dikepret sama pakmu. Adik ngapain di sini? Mamanya mana? Adik berak ya? Mati. Mati, guys. Kak, review sambal baby cumiku dong di Viti, kakak. Boleh? Boleh? Kirim ke Vietnam ya, kak? Aku sekarang lagi di Vietnam soalnya. Kalau mau endorse ya, mak, di Instagram. Ini. Dia kok baru neneknya? Bisa, itu kan biar nenek, pak. Itu bisa. Iya. Aduh, mati. Ntar, guys. Kita nonton Fadil bareng-bareng. Mana ya guys yang lucu lah ini loh. Kita bahas nih tikus di Jati Asih semuanya. Tiga biji ada. Pasang di setiap sudut rumah. Kalau tolong bukain, Pak. Tolong bukain. Lu keras.
secret. Iya, dari dulu. Papa gue sering ngantar-ngantar beli gini di mall. 600 minutes. 500. Dengar gak kalian guys? Ada lagi. Ibu-ibu kita kocok ya akhirnya ya. Aduh, siapa nih yang dapet nih? Mudah-mudahan insya Allah Luna saya dapet. Deg-degan deh. Jangan berisik. Muhammad, ya Allah, selamat ya. Nanti kan ada bulan keduanya. Wah ternyata curang nih namanya. Cenderung Muhammad. Ya ini kan rumah bapak, cara bapak. Ya nggak tahu bisa keluar sama saya semuanya. Video random Fadil dan Pak Muhammad. Get plus. Nah itu ling. Wah, ling. Siapa yang lagi cari dress import Bangkok ya guys ya? Ini aku dapetnya dari First Fashion. Dia banyak banget dressnya. Ini kayak salah satu yang lagi aku pakai contohnya. Dan buat kalian yang hijab, dia punya banyak dress yang hijab friendly juga nih ya. Amit-amit. Kok kenapa amit-amit? Setelah ini kita lihat Lee Jong Suk. Lee Jong Suk yuk. Kita lihat Lee Jong Suk. Boleh amit-amit. Aku suka giginya, gingsulnya Lee Jong Suk guys. Mirip papi, nggak ada. Siapa kamu? Siapa kamu?
besok suamiku da ngikut-ngikut lagi. Bojone sapa kuwi kok ngono kuwi. Katanya yang di sana kurang besar. Apanya? Kurang besar susunya. Bohong. Aku sampai belajar massage guys. Jadi tuh biar suami itu bukan hanya cantik aja guys, bosen kalau ngeliat cantik terus. Lebih baik berguna, itu yang penting. Berguna sama suami itu penting. Kalau cantik doang makan itu cantik. Yang komen-komen cantik kok ya, bosen itu nanti bakal bosenin kalau kau tampil cantik terus bosen. Kalau berguna itu pasti selalu dicari. Jangan bangga kok jadi manusia yang terlalu cantik ya. Berguna itu kayak pintar masak, masaknya enak, sampai ngabisin 3 mangkok ya, apa namanya, sampai makan habis 3 kali. Terus bisa ngeretek-ngeretek suami, bisa mijit suami, terus pokoknya bisa ngerjain rumah tangga, itu baru benar. Kalau cantik doang gak bisa ngapa-ngapain, buat apa cuaks. Ngandelin cantik doang. Jadi sononya memang aku cantik, jadi ya. Betul, Mi. Coba kalian pikir, cantik ya, poin cantik itu pasti ada minusnya. Minusnya gak bisa ngapa-ngapain. Cari itu wanita yang bisa bisa apa namanya, kayak pekerjaan laki-laki bisa, pekerjaan perempuan pun juga bisa. Stylish, bosen aku stylish. Suami semakin tampan nggak apa-apa, nggak takut aku. Tetapi kalau aku selalu tampan, selalu cantik, nanti jatuhnya bosen. Tapi kalau sekali ku pergi terus mangklingi, itu barulah namanya perfecto. Bisa memikat semua laki-laki. Cantik itu gampang, perawatan dan lain-lain. Tapi kalau ngelakuin pekerjaan rumah tangga, lain-lain, ngebetulin rumah, mesin cuci pun aku bisa ngebetulin. Nyanyi bisa, masak bisa, dan lain-lain bisa, itu yang dibutuhin suami. Sama pinter juga. Bisa cari duit dong gue. Ini TikTok Shop. TikTok Shop ya guys. Kita cek TikTok Shop. Kebanyakan.
satu aja. Yang banyak-banyak. Makin iri nanti kalian. Yang banyak-banyak. Ratusan juta itu dong. Enggak. Ratusan juta. Enggak sampai. Yang penting punya uang aja, guys. Ini apa? Ini aku tunggu. Ngapain jemong ini? Setiap hari live sama opa, terus minta uangnya sama opa bikin studio di kamar. Ada seorang mayat perempuan dibuang di sebuah tempat penampungan air di sebuah apartemen nih guys. Para penghuni apartemen gak tahu kalau air yang dia pakai selama ini berasal dari tangki yang ada mayat perempuan di dalamnya. Padahal air tersebut dipakai untuk memasak, mandi, bahkan mencuci baju, bahkan menggosok gigi. Mereka mulai curiga karena airnya mulai tercium bau yang tidak sedap tuh guys. Sampai akhirnya salah satu dari penghuni pas gosok gigi nemuin rambut di dalamnya. Sebentar. Dan menunjukkannya kepada sang pemilik apartemen. Kata si pemilik apartemen itu bukan apa-apa dan juga tidak ada masalah pada airnya. Si penghuni apartemen tetap ngotot bahwa dia curiga ada sesuatu di dalam tangki airnya. Namun tetap aja si pemilik apartemen gak percaya hal tersebut guys. Ada seorang mayat perempuan di... Guys, thanks for watching semuanya. Aku mau off dulu, aku mau istirahat, guys. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye.